Saya nggak pernah dibilang ceroboh manusia ya. Rasanya oh, pertama kali kesini saya lihat sih vegetasinya kawasan nggak begitu gundul. Ada masih tegakan pohon, tetapi mungkin karena curah hujan yang begitu tinggi, nggak mampu lagi pohon-pohon itu mengikat tanah itu yang sudah mengandung debit airnya sedemikian banyak gitu kan. Kalau misalnya kita bicara penyelamatan kembali atau penghijauan kembali kawasan ini, bisa. Koordinasi kita lebih banyak kemana Pak kalau ada masyarakat yang volunteer? Mungkin dengan masyarakat setempat, kepala dusun setempat begitu, karena ini kan sebenarnya bukan termasuk kawasan hutan yang dikuasai negara, ini masih tanah milik gitu kan. Nah di atasnya itu baru kawasan hutan lindung. Ini bisa dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan pemerintah desanya kalau memang itu perlu untuk dilakukan penghijauan. Demikianlah tadi reporter Jero Jemiwi berhasil berbincang-bincang dengan petugas terkait dengan penanganan bencana di bencana tanah longsor di Kintamani, Bangli. Baik, kami sudah terhubung dengan Jero Jemiwi. Selamat siang. Iya, siang. Iya, bagaimana kondisi di sana, Jero? Kondisi ini cuaca sudah mulai tidak mendukung, jadi sinyal juga mungkin terputus-putus. Kami laporkan dari lokasi. Iya. Kami mengirimkan 3 video, mungkin agak terlambat pengirimannya karena memang gangguan sinyal. Yeah. Jadi yang pertama kami berbicara dengan Pak Catur, perwakilan dari KSDA yang membidangi wilayah TKP. Kemudian juga ada kepala dusun dari Banjar Bantas B. Dan juga ada yang video terakhir adalah dari kepala dusun Banjar Bantas Songan A. Secara situasi dan kondisi bahwa dari wawancara itu bisa diketahui kebutuhan urgent yang paling mendesak adalah eskavator. Karena akses menuju TKP itu sangat sulit, di samping ada endapan lumpur, juga jalan yang memang rusak, berbatu, berbelok, terjal, curam dengan tingkat kecuraman yang sangat-sangat menakutkan kalau dilalui. Jadi untuk tim evakuasi, tim yang akan memberikan bantuan pun agak ngeri lewat ke sana. Iya, artinya dari tim SAR atau tim evakuasi sudah bekerja. Jero bisa informasikan juga ini bagaimana aktivitas warga terkini terkait pasca terjadinya tanah longsor. Hampir tidak ada aktivitas yang berarti karena warga sendiri masih shock. Kalau kita lihat dari video yang saya kirimkan tadi, warga memang betul-betul shock dengan kejadian ini, jadi belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Paling yang bisa dilakukan adalah menyelamatkan barang-barang yang nyaris kalau dari video bisa kita lihat sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Ada mobil yang tertimbun, di dalam mobil pickup itu ada sertifikat, ada uang, dan juga ada ijazah. Dan rumah yang sama sekali memang sudah bahan-bahannya, kalaupun digali lagi sudah tidak bisa dipergunakan. Jadi benar-benar hancur total. Ya, ini ternyata ada dua rumah yang betul-betul tertimbun, tidak tersisa, bahkan atapnya pun bisa kita lihat tadi. Ya, Jero, ini memang masih kondisinya sangat memprihatinkan. Bagaimana ini penanganan dari tim kesehatan yang saat ini sudah turut membantu para korban? Juga ini traumatis yang ditimbulkan bagi warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sangat, jadi rekan Pradana dan juga pemirsa sangat trauma. Jadi ada yang menjadi perhatian khusus dari hasil wawancara tadi adalah satu keluarga, orang tuanya itu meninggal, ayah dan ibu, kemudian tersisa ada anaknya usia 12 tahun yang saat ini sedang di rumah sakit. Dan itu berarti nyaris sudah tidak punya orang tua, yatim piatu, kemudian tidak punya rumah dan tidak tahu kelanjutan kehidupannya, biaya hidup dan juga sekolah seperti apa. Itu yang disampaikan oleh kepala dusun yang benar-benar mengharapkan bantuan dari semua pihak, tidak saja pemerintah. Jadi setelah cuaca lebih baik, kebutuhan pertama adalah eskavator, kemudian kebutuhan makanan sudah pasti, jaket, kaos kaki, selimut, kemudian juga
kebutuhan pasca bencana, jadi ada mungkin ada skater yang bisa didatangkan tim medis, itu kebutuhannya. Karena bukan hanya masyarakat yang tertimpa bencana yang mengalami shock, tetapi juga masyarakat sekitar juga perlu kita perhatikan. Jadi benar-benar seperti itu kekacauan yang masih ada, dan sekali lagi akses menuju ke sana agak susah. Iya, Jero, ini dengan tadi yang sudah disampaikan, bagaimana bantuan logistik untuk para korban? Seperti apa ini? Apakah memang sudah bisa tertangani ataukah seperti apa? Baik, Kintamani sendiri ada 4 lokasi yang perlu diperhatikan. Yang kalau kami lihat bahwa ini bantuan ada, masih kurang, sangat kurang. Itu terpusat di Desa Songan. Sementara Kintamani yang lain seperti Blandingan itu belum terakses. Kemudian Desa Awan itu juga belum. Desa Sukawana itu juga belum. Jadi mungkin dibantu diinformasikan untuk ke desa tersebut juga membutuhkan bantuan. Kebetulan saya belum sempat ke lokasi karena untuk lokasi yang di Songan sendiri aksesnya sangat-sangat sulit, susah dan kita harus membutuhkan cross untuk bisa naik ke sana bagi yang berani. Iya. Kalau tidak harus berjalan kaki. Luar biasa sekali kondisinya. Ini berarti untuk akses mobilitas penduduk masih terhambat atau seperti apa untuk kegiatan sehari-hari? Atau memang sama sekali sudah terputus, tidak ada kegiatan warga di sana? Songan ini memang agak luas, jadi jalan yang jebol, jadi bukit yang jebol di atas Pura Ulun Datang itu ternyata menghubungkan beberapa desa yang ada di atasnya yang nyaris tidak punya akses sekarang. Jadi hasil dari wawancara dengan kepala dusun, ada warganya di atas yang ada di Banjar Kayu Selem dan juga Banjar Ulun Danu dan beberapa banjar lainnya yang tidak bisa akses ke jalan itu karena memang jalannya putus. Dan kalaupun ngambil akses ke Desa Blandingan, di Desa Blandingan juga jalannya putus. Kalau ngambil akses ke Karangasem juga ada longsoran di sana. Jadi terkunci, ada beberapa kakak yang terkunci di atas sana, dekat Pura Kayu Selem. Begitu. Baik, terakhir Jero, ini untuk warga masih tinggal di camp atau seperti apa? Mereka sudah yang tidak terkena dampak tanah longsor sudah bisa kembali ke rumah masing-masing atau seperti apa? Itu tidak semuanya di camp, jadi ada beberapa yang memang ke rumahnya, tapi rumahnya sudah tidak bisa dihuni yang terkena. Dan ada ya beberapa yang terkonsentrasi di camp, seperti kondisinya. Baik, terima kasih Jero Jemiwi sudah memberikan informasi terkini pemirsa terkait dengan kondisi pasca tanah longsor di